apa? Katanya kecet aja. Kecet itu apa? Ini aku bangun tidur tadi. Tiket 11 juta. Nama. Om Rano. Yes. Setelah tadi kita tegang-tegangan dari berangkat juga kan. Iya. Udah ada rasa tegang main di 11 juta, 11 juta di Surabaya. Oke lah kita jadi jagoan di Jakarta. Di rantau mau tahu nih. Kan gitu. Kenyataannya hari ini kita main di SMM. Sebetulnya kita udah puas pantau dari samping, kerja edan maksimal. Yeah. Tapi tidak dipungkiri memang 11 juta hadiah mobil dahsyat. Belum ininya, belum rezekinya. Betul. Melihat perkembangan dari Thor, Om Rano kan tahu persis kinerjanya seperti apa. Tadi memang Thor kerjanya luar biasa ya, saya akuin ya. Nggak biasa-biasanya dia main kayak begitu ya. Tapi kerjanya memang luar biasa sekali. Saya akuin, dan dia main bagus sekali gitu. Anteng, tenang, terus dia apa neken lawan. Apa? Neken lawan. Sampai lawannya juga istilahnya nggak terlalu banyak bunyi gitu loh di kenapa Citor. Gitu. Iya. Hasilnya? Hasilnya tadi memang kita kalah tos. Tosnya tos buang gitu kan. Dapetin nomor gede lagi. Di tos nomor gede. Dari 24 gantangan diambil 5 burung terbaik. Tadi tos untuk posisi 3, 4, 5. Itu ada sekitar 6 burung apa-apa ya? 6 apa 5 atau tosnya ya? Iya. 4, 5 itu ada sekitar 6 apa iya. Burung itu. Jadi 3 kebuang ya? 3 kebuang. Dan Thor pada akhirnya harus kerja keras lagi di sesi kedua tiket 11 juta iya, lagi. Nanti kita jam 1 masuk lagi ke sesi kedua. Masih gaspol? Gaspol aja lah. Burung kalah sama burung ini. Burung kalah sama burung. Ah, ini tadi kita diskusi juga, Pak. Gimana tadi? Pokoknya hari ini lawannya Thor itu di kelas yang utama A, mewah-mewah. Karena di SMM ini tuh yang datang burung-burung mewah semua, ajib-ajib. Karena pribadi dari saya itu SMM kiblatnya IO, Icomania. Dan hari ini ngeri ya? Hari ini ngeri banget. Tapi Thor tetap berjiwa besar. Dan untuk seluruh Icomania, sempatkan hadir di event SMM. Hadir. Karena joss banget. Joss banget dari awal mau event ya, hamil satu itu persiapannya matang. Gitu. Tapi gua tadi gua tegang, ternyata ada yang lebih tegang lagi, Pak. Ini ada yang lebih tegang lagi. Gimana Pak manajer Om John? Thank you Bang Julik. Jadi dari awal pada saat saya datang melihat lapangan gitu ya. Apa konstruksi gantangan itu 100% saya punya keyakinan baik gitu loh. Istimewa. Jadi memang dirancang sedemikian rupa yang membuat burung betul-betul nyaman. Karena kunci bukan hanya bagi si Thor ya, tapi mungkin buat semua pemain yang memiliki jagoannya untuk digantang, pasti yang dipikirkan ketika gantangannya betul-betul nyaman untuk burung itu punya kepedean yang tinggi.
Dan itu pun yang saya alami pada saat melihat kemarin, atau hari ini tadi khususnya melihat konsep bantangannya, saya yakin sekali. Dan terbukti memang ketika tadi kelas utama 11 juta itu, andalan kami Murai Batu Tor itu memang memberikan penampilan perdana di SMM yang cukup memuaskan. Tetapi kembali lagi semua kepada rejeki, bahwa saat ini belum ada. Tetapi demikian, kami tetap optimis untuk sesi keduanya yang dia juga akan turun di tiket 11 juta, kembali bertemu dengan yang tadi mungkin masih main lagi di tiket yang utama yang kedua ini. Dan saya tetap optimis di tiket utama yang sesi kedua ini dia masih mempunyai tenaga, karena dia itu betul-betul burung yang membela kami, tim kami pada saat dia bertarung di tiang gantangan. Kepada SMM, terima kasih untuk setiap dukungan yang sudah memfasilitasi bagi kami para Kicau Mania. Thank you. Dewe kena, Dewe kena. Gila lu, dari awal sampai terakhir lu. Jadi Tor dapat apa hari ini? Tos 345 tosnya. Tapi pasti masuk? Belum tahu, ini tos. Tos ya?